Seterusnya, Konsulat Jeneral Indonesia di Pulau Pinang mengesahkan 3 rakyatnya terlibat dalam kejadian tanah runtuh di Bukit Kukus dekat Paiterubung, Pulau Pinang. Pegawainya, Neni Kurniati berkata mayat salah seorang mangsa yang dikenali sebagai Samsul ditemukan manakala 2 lagi masih hilang. Menurutnya, beliau telah mengunjungi lokasi kejadian dan bertemu dengan isteri 2 mangsa yang masih tertimbus. Mangsa berasal dari Sulawesi. Bagaimanapun, keluarga mangsa masih belum membuat keputusan sama ada akan membawa pulang jenazah ke Sulawesi atau dikebumikan di negara ini. Tadi kami juga sudah ke tempat kejadian. Kami menerima kabar ini langsung dari Exco Penang. Tadi di sana kami juga sudah berjumpa dengan istri dari 2 orang korban yang belum ditemukan. Ya, besar harapan kami semoga kedua jenazah yang belum ditemukan ini segera dapat ditemukanlah. Yang termasuk yang korban yang di sini 3 lah. Sementara ini yang kami ketahui adalah 3 orang. Yang 2 lagi itu lelaki. Menurut informasi yang diterima begitu lelaki. So sekarang ini proses apa yang telah diselesaikan buat semasa ini jabat? Untuk yang sudah ditemukan jenazah ini sejauh ini tadi keluarga sudah melakukan pengecaman. Masih ada beberapa proses mungkin DNA ya yang akan dilakukan oleh polis kepada pihak keluarga. Setelah itu mungkin berpulang kepada keluarga apakah ingin dimakamkan di sini atau dibawa balik ke Indonesia lah. Kami belum tahu lagi.